geng, tiga ekor Mamat Walanun ni sungguh-sungguh tersakiti. Abu Mamat Salim Papukari ni, apa masalah dia ni? Dia duk fitnah yang ni macam tu, apa masalah betul. Dia? Betul. Dia ni betul-betul tak ada kelas lah. Murahan orang kata. Dia tak politik. Apa-apa. Nah, politik punya bahasa, politik-politik lah kan. Betul. Ini bila kita minta, Mat Salim mana kau dapat sumber ni yang ni buat sekian-sekian? Fake account dekat Facebook. Fakta pun tak ada, bukti pun tak ada. Main politik, main politik. Alah, teruk lalu Salim. Letih lah Salim Iskandar. Agak-agak Alim. Tak ada kelas. Kita pun saya true politik kan. Yeah, betul. Saya true politik kan. Betul. Marah sangat mereka kepada Salim Papukari. Sampai kan, janganlah serang peribadi, jangan aib orang. Berani serang wanita aja perempuan. Kalau Salim tu buat kerja-kerja fitnah, pilah report. Sekarang ni isu dia, IO pun tak panggil-panggil lagi, betul ke ada report ni? Betul ke ada ambil peguam untuk saman 30 juta ni? Takkan nak tunggu tahun 2030 baru sampai LOD? Salim tu duduk KL je. Bukan duduk kat Amerika macam Joe Biden tu. Joe Biden tu pun tunggu surat LOD. Takkanlah tak sampai-sampai ini sembang punya lebat puak-puak Walanun ni tersakiti ni. Puak-puak Walanjing sampai diugut-ugut konon kita nak kutip-kutip. Kutiplah seluar dalam Kak Oyo yang tertinggal tu. Dengar cerita, Mamat ni ada yang bini depa ni sebagai peguam. Takkanlah korang tak boleh tolong mak bedah tu. Bantulah dia tanpa kos guaman. Pro bono dikatakan tanpa kos guaman. Jangan jadi pro bodoh. Tiga ekor ni. Kalau pun nak backup kawan tu, biarlah backup nampak cerdik. Ini nampaknya bodoh, terlebih beringai. Atau ada apa-apa ke korang bertiga ni? Cepatlah hantarlah LOD cepat deh. Sembang kasih bimbang inilah puak-puak Walanun. Dia punya sembang, mentang-mentang dia kerajaan, dia nak ugut-ugut orang sesuai hati bapak korang.